Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu lagi bersama saya di channel tutorial PSU Bekti, channel tutorial tentang perbankan BRI. Nah ini teman-teman, video kali ini yaitu cara isi ulang atau top up berisi di mesin ATM. Berisi itu adalah uang elektronik pengganti uang tunai yang berfungsi sebagai alat pembayaran. Nah ini saya mau praktekkan top up berisi di mesin ATM. Di situ nanti ada dua cara. Yang pertama pending top up berisi dan top up berisi online. Bedanya yaitu kalau misalkan pending itu udah masuk ke kartu berisi, cuman belum aktif, belum bisa dipakai buat transaksi. Nah kalau untuk top up online itu udah masuk ke berisi langsung dan bisa digunakan. Nah ini ya teman-teman kartu berisinya. Jadi sebelum saya mulai, saya mau ngecek saldo berisinya itu ada berapa nih. Ini saya ngecek di pakai mesin edisi. Ini saya cek saldonya. Nih ya teman-teman. Nah di sini saldonya adalah 0 rupiah. Ini coba saya print. Nah ini ya teman-teman, saldonya 0 ya, 0 rupiah. Nah teman-teman yang belum punya kartu berisi, silahkan beli di kantor BRI terdekat, harganya 20.000. Udah lengkap, ada buku panduannya di situ. Nah ini ya teman-teman, ini saya sudah ada di depan bank BRI. Saya mau melakukan top up berisi di mesin ATM. Oke ya teman-teman. Nah ini di sini mesin ATM-nya ada dua, sama aja sih mau ya pakai yang mana. Ini ya teman-teman, ini saya taruh dulu kartu berisinya. Jadi kalau misalkan mau top up online, biasanya itu ada logo, ada tulisan tap berisi. Nah di sini nggak ada, kayaknya sih belum bisa buat top up online. Tapi ini saya coba dulu. Nah, ini masukkan kartu ATM-nya. Oke ya teman-teman, ini mesin ATM layar sentuh, jadi tinggal dipencet aja layarnya. Terus untuk nomor PIN, ini jangan lupa ditutup seperti ini, pakai tangan yang satunya, itu buat keamanan. Terus di sini pilih menu lainnya. Nah, ini ya teman-teman. Nah terus ini lagi ya, pilih menu e-money. Nah ini. Nah di sini ada pending top up berisi dan top up online. Ini saya coba top up online ya, bisa atau enggak dicoba. Ini saya langsung masukkan jumlah nominal yang mau di top up ke kartu berisinya saya, sebagai contoh 100.000 rupiah. Jika sudah, tekan benar. Nah ini ya teman-teman, kartu berisi tidak dapat dibaca, berarti mesin ATM ini tidak bisa dipakai buat top up online. Tapi nggak apa-apa, ini saya coba yang satunya lagi, yaitu pending top up berisi. Nih teman-teman, ini masukkan lagi kartu ATM-nya. Pilihnya bahasa Indonesia ya. Nah ini. Terus, nih jangan lupa ya, kayak tadi seperti biasa, untuk keamanan, jadi harus ditutup pakai tangan yang satunya walaupun sudah ada penutupnya. Terus ini menu lainnya yang tadi. Nah terus ini ya teman-teman, pilih jenis transaksi, berarti saya kalau yang online nggak bisa. Ini coba yang pending top up berisi. Oke, saya coba
Terus di sini masukkan nomor berisi. Nomor berisinya ini yang ada di bagian depan. Ini harus sesuai sama yang ada di kartu berisi. Kalau nggak sesuai, nanti bisa-bisa masuk ke berisi orang lain. Jadi harus diteliti ya, teman-teman. Kalau sudah diketik nomornya, dicoba disamain sama atau enggak. Nah, ini sudah sama. Kalau sudah, tekan benar. Ini ya, teman-teman, tekan benar. Terus masukkan jumlah nominalnya. Nominalnya ini sebagai contoh saya Rp100.000. Jika sudah, tekan jika benar. Terus harap tunggu transaksi sedang diproses. Pending top up berisi nomor kartu sekian nominal Rp100.000. Mau transaksi proses ya. Terus jenis rekeningnya pakai rekening tabungan. Harap ditunggu transaksi sedang diproses. Transaksi berhasil, terima kasih telah menggunakan ATM link. Nah, ini struknya nggak keluar ya teman-teman, kayaknya di mesin ATM kertasnya habis. Nggak apa-apa, nanti coba cek kartu berisinya apakah sudah masuk atau belum. Nah, ini sebelum meninggalkan mesin ATM, jangan lupa dicek kembali, jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, ini ya teman-teman, ini tadi yang saya cek saldonya itu sebelum top up ada Rp0. Dan ini saya coba aktivasi tadi yang top up pending berisinya. Ini aktivasi deposit. Ini ya teman-teman, tadi yang saya contohin top up 100.000 udah masuk, sudah diaktivasi, berarti uangnya emang sudah masuk di berisi dan bisa dipakai buat pembayaran. Ini saya coba cek saldo. Nah, ini uangnya emang sudah masuk. Oke, teman-teman yang mau top up pending di mesin ATM silakan di top up aja. Kalau untuk aktivasi deposit bisa ke Bank BRI, bilang ke satpamnya mau aktivasi deposit berisi tadi habis top up di mesin ATM, nggak apa-apa, nanti pinjam mesin edisinya. Oke ya teman-teman, ini saldonya sudah masuk top up berisi di mesin ATM, sangat mudah sekali, aman, cepat ya teman-teman. Nah, ini yang belum punya berisi silakan beli di BRI terdekat, harganya Rp20.000 lengkap sama buku panduannya. Oke ya, sekian teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa klik subscribe. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.